Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan pihaknya masih menunggu sikap PDI Perjuangan soal pengajuan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen Partai Nasdem menyatakan keberadaan PDI Perjuangan dibutuhkan untuk memenuhi jumlah anggota dewan di parlemen agar hak angket bisa terrealisasi. Kita tidak ada kendala sedikit pun untuk ikut bersama-sama. Hanya mengapa bersama-sama, ini kan tadi seperti kata Pak Andre, ini kan mempertimbangkan proses selanjutnya nanti kan ada di paripurna. Kalau sekedar menginisiasi saja kami cukup. Menginisiasi kami cukup, memenuhi persyaratan kami cukup. Tapi kita ini kan mau sukses.